Assalamualaikum geng. Jumpa lagi dalam channel aku. Jangan lupa share, like dan subscribe tau. So, hari ni kita nak buat apa? Kita nak pergi cari helmet baru. So, kita orang dah jalan-jalan dekat dalam Pekan Ipoh ni, terjumpalah kedai ni. So, kalau nak tahu apa ada dalam, jom kita masuk. Semasa kita orang sampai tu, kita orang ternampak banyaklah mamat motor dekat hadapan kedai tu. So, kita orang tanyalah pada pihak kedai. Diorang pun bagi tahu kita orang yang diorang ada buat mini event untuk Honda RS150. So, kita orang minta izin kat pihak kedai untuk membuat sedikit rakaman. Diorang pun berbesar hati memberi kebenaran kepada kita orang. Dah diberi izin, apa lagi? Kita orang pun rakamlah semua benda yang ada kan. Menariknya tentang kedai ni, diorang letak diorang punya aksesori kat bahagian atas tau. Memang menarik lah sebab diorang kemas kan. So, bahagian bawah pula diorang ada letakkan pusat servis untuk membaiki motor. Tengok, macam-macam barang ada kat sini. So, tanpa melengahkan masa, korang nampak kan helmet apa yang aku beli kan? Jenama dia Greg Shaw. So, kita tengok dulu dekat bahagian bawah ni ada dia punya laman web gregshaw.com. Okay, lepas tu bahagian kanan dia ada description untuk model, lepas tu color, lepas tu dengan size. So, size ni salah, bukan M, dia XL. Double XL, sorry. So, ini produk dari Malaysia. So, bahagian depan pula dia ada tulis perkataan apa Greg separuh je. Lepas tu ada Greg Shaw kat atas. Lepas tu dekat atas ni ada laman web dia. Tu sebelah sini pula ada sambungan pada Greg Shaw tadi. Lepas tu rev about performance. Itu je yang nampak. So, bahagian atas still dia punya website juga. So, jom kita buka tengok apa ada dalam. So, seperti biasa, kalau korang beli helmet, dia akan letakkan helmet korang dalam sebuah kotak dan dia orang akan sarungkan helmet korang dengan sejenis bag yang boleh apa melindungi helmet korang daripada calar. So, dia pusingkan helmet ni dulu, letak kotak tepi. Okay, tu buka, tengok apa dalam. So, seperti biasalah, kalau kita beli helmet, dia ada bagi sedikit apa gift. So, dalam plastik ni mungkin yang aku rasa dia akan letak stiker. Yang ni, ni confirm stiker. Ada 4 jenis stiker, Greg Shaw. Lepas tu, tak sini sekejap. Sekejap ini, tak salah aku, dia punya guidebook ataupun manual book. So, dalam ni ada sedikit info tentang helmet. Lepas tu, sekejap letak tepi dulu. So, yang ni satu lagi, dia macam tag. Macam kalau kita beli apa baju kan, dia letak tagging tu. So kat sini ada tulis lah jenis helmet yang dibekalkan. Okay, nampak tak? Okay, letak tepi. So kita bawa keluar dulu helmet. Pelawa bro. So ni yang bag yang aku cakap tadi tu, still tulis Greg Shaw. So ni side sebelah kanan helmet. Yang ni bahagian belakang helmet, ada tulis Malaysia. So, ni bahagian kiri helmet. So, ada nak gambar samurai tu. So, harga yang ditawarkan adalah RM330 dan harga yang patut dijual adalah RM550. Buka dulu ni. Kualiti helmet quite okay. Lepas tu, ini adalah bahagian ventilation untuk angin masuk ke dalam helmet supaya helmet tak panas. So, ada satu, ada dua. Lepas tu, bahagian depan satu lagi. Tiga ventilation. Lubang ventilation. Pusing belakang. Gambar samurai bro. Lawa kot. Ini adalah dia punya exhaust. Tadi angin masuk mesti ada angin keluar kan. So sini ada dua lubang, just tarik je. Lepas tu ada lagi dua lubang kat belakang ni tu angin keluar. So kat sini boleh nampak size dia XL. Alamak, silap lagi. Bukan double XL, XL. So berat dia 1.5 kg. So sini dia punya visor dia. Okay, ni bahagian ni. Okay, ni ada dia punya inner visor. So, buka plastik dulu. Okay, dia punya switch untuk buka tutup dia punya inner visor. So, okay lah, smart lah. So, korang tak payah pakai helmet ni dengan cermata hitam kan.
So helmet ni dibekalkan dengan tali safety double ring. So kalau nak tahu sebab apa double ring, sebab dia ada dua double D-ring tu. So ni cari ikat dia. So ini ada satu lagi, ha, dia ada features dia, dia ikat macam tu dah ketat dah. So dia securekan lagi dengan button supaya tali tu tak mudah terbuka lah. So quite okay untuk helmet yang berharga RM330 ni. So bahagian belakang ada tulis Slasher. Bahagian kiri ni ada butang untuk buka dia punya visor putih. So kalau korang ada idea untuk beli visor baru untuk tukar, itulah butang untuk tarik. So macam mana geng? Okay tak? Jangan lupa letakkan komen, like, share dan subscribe tau. Okay, sampai sini je. Bye.